Pemirsa, bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 disalurkan kepada warga Desa Tolok, Kecamatan Mayuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Selain memberi bantuan sosial akibat pandemi COVID-19, bantuan sembako diberikan dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Bantuan sembako untuk warga pedalaman di Desa Tolok, Kecamatan Mayuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat ini diberikan langsung oleh Satgas Korem 121 Alam Bahana Wanawai di kantor Desa Tolok. Bakti sosial diberikan selain untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, juga untuk memberikan semangat kepada Satgas dan masyarakat yang berada di pedalaman di Kecamatan Mayuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Tujuannya juga memberikan semangat kepada seluruh anggota Satgas yang bertugas, sehingga dalam situasi dan kondisi yang kita ketahui bersama banyak kesulitan, hambatan, tetap semangat untuk membantu masyarakat di sini melaksanakan tugas TMMD. Terkait dengan TMMD ini yang ada di Desa Tolok, ya kami sebagai perangkat desa, saya sebagai kepala desa dan masyarakat sangat berterima kasih dengan adanya program yang telah dilaksanakan di Desa Tolok pada tahun ini.